Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berhormat Datuk Seri Noraini Ahmad, Ketua Wanita UMNO Malaysia. Yang berbahagia Datuk Seri Norliza Abdul Rahim, Naib Ketua Wanita UMNO Malaysia. Datuk-datuk Ahli Majlis Kerja Tertinggi, yang berhormat Datuk Salbiah Mohamad, Ketua Wanita UMNO Negeri Perak, Ketua-Ketua Wanita UMNO Negeri, Barisan Jawatankuasa Exco Wanita Malaysia, Sidang Perwakilan yang dikasihi. Bunga Tanjung gugur berseri, harum mewangi di dalam taman, orang Perak setia berbudi, teguh bersama UMNO zaman berzaman. Kedua-dua Datuk Seri cantik berseri, tak kurang juga ketua wanita kami. Datuk MKT tampan tak terperi, perwakilan wanita apatah lagi. Saya Nur Salawati binti Mat Norwani, Ketua Wanita UMNO Bahagian Parit Punta, mewakili Wanita UMNO Negeri Perak. Sebagai pembuka kata lidah bicara dengan tanggungjawab untuk membahaskan isu yang amat penting dalam konteks pembangunan negara kita, iaitu peranan dan sumbangan wanita dalam ekonomi Malaysia. Sidang perwakilan yang dikasihi, wanita bukan sekadar tulang belakang keluarga, tetapi kita juga adalah tulang belakang ekonomi negara. Dalam dekad-dekad yang lalu, kita telah menyaksikan peningkatan signifikan penyertaan wanita di pelbagai sektor ekonomi, sama ada bidang profesional, keusahawanan atau sektor tidak formal. Jelaslah bahawa dalam era di mana ketahanan ekonomi ini amat penting dan ianya terbukti menjadi aset yang paling berharga buat rakyat Malaysia, selain daripada mempercepatkan pertumbuhan negara di samping mengukuhkan kesejahteraan sosial, wanita di Malaysia memainkan peranan yang amat penting dalam memacu ekonomi negara. Dalam sektor pekerjaan, Department of Statistics Malaysia telah mengeluarkan laporan dan statistik di mana lebih daripada 50% wanita menyumbang kepada tenaga kerja negara. Di sini kita dapat melihat bagaimana wanita menjadi ejen perubahan yang bukan sahaja menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi tetapi juga membawa kepada pembangunan sosial yang lebih inklusif. Umum mengetahui bahawa semakin ramai wanita Malaysia yang berani menyahut cabaran sebagai usahawan, memulakan dan mengembangkan perniagaan mereka sendiri. Ini menunjukkan bahawa wanita bukan sahaja mampu bersaing dalam pasaran, tetapi juga mencipta peluang pekerjaan kepada yang lain. Di sinilah pentingnya sokongan daripada kerajaan, terutama dalam penyediaan kemudahan pembiayaan mikro, latihan keusahawanan dan insentif cukai yang boleh membantu menggalakkan lebih ramai wanita menceburi bidang ini. Sebagai parti yang sentiasa memperjuangkan nasib rakyat, UMNO perlu terus memainkan peranan utama dalam memperkasakan wanita. Dasar-dasar yang menyokong keseimbangan antara kejayaan dan kehidupan keluarga, termasuk cuti bersalin, penjagaan anak dan fleksibiliti bekerja, perlu dipertingkatkan. Selain itu, kerajaan juga perlu memastikan bahawa wanita mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan latihan kemahiran yang relevan dengan pasaran kerja semasa. Perak makmur, rakyat sejahtera. Saya ingin berkongsi sedikit tentang negeri Perak. Kami cukup bersyukur kerana negeri dipimpin oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Sa'arani Mohamad. Malah Ketua Wanita UMNO Negeri juga telah diberi kepercayaan sebagai Exco Kerajaan Negeri. Yang Amat Berhormat Menteri Besar Perak telah merangka dan melaksanakan Pelan Perak Sejahtera 2030, di mana salah satu sasarannya adalah sejahtera ekonomi, yang memberi harapan kepada rakyat bahawa akan ada kemajuan yang bakal rakyat perolehi.
Hasilnya kini ekonomi negeri Perak terus berkembang. Hasil negeri terus meningkat dan apabila hasil meningkat, bajet untuk perbelanjaan membantu rakyat juga sudah pasti akan meningkat. Puan-puan, saya dari bahagian Parit Bunta, daerah Kerian, negeri Jelapang Padi, utara negeri Perak. Sumber utama adalah daripada pertanian dan juga hasil lautan. Tetapi dengan kebijaksanaan yang amat berhormat Menteri Besar, daerah Kerian, khasnya Parit Bunta akan mendapat pembaharuan, kemajuan dalam bidang perindustrian. Kalau puan-puan pernah mendengar tentang KIGIP, ada dengar tak kat TV? Okey, KIGIP, Kerian Integrated Green Industrial Park dengan tanah seluas 1,000 ekar akan dimajukan. KIGIP bakal mencetuskan pelbagai aktiviti ekonomi, peluang pekerjaan bukan hanya secara direct kepada orang yang bekerja, tetapi ini memberi peluang pekerjaan kepada wanita-wanita yang berada di Parit Bunta, Bagan Serai, Negeri Perak dan kita tolonglah juga kawan kita di Pulau Pinang dan di Kedah kerana Parit Bunta merupakan Golden Triangle utara negeri Perak. Tuan-tuan dan puan-puan, yang amat berhormat Menteri Besar, kami juga amat peka dan prihatin tentang keterlibatan tinggi wanita dalam bidang keusahawanan, terutama usahawan kecil dan luar bandar. Maka beliau telah memberi kepercayaan kepada Ketua Wanita Negeri juga untuk memegang portfolio pembangunan usahawan dan koperasi negeri. Inilah contoh ramuan yang UMNO perlu perjuangkan. Maka wanita Perak mencadangkan agar wanita negeri lain juga diberi peluang untuk memegang portfolio usahawan dan koperasi kerana wanita merupakan penggerak kepada sektor pembangunan ekonomi. Puan-puan, wanita pasti akan memberi komitmen yang tinggi. You give it, we will definitely deliver it by hook or by crook, insyaAllah. Kita tahulah mereka beli beras. Tapi yang duk masak kat rumah ni kita. Kalau dalam tabung kita setakat 500, 1,000, jenuh ni nak buat bajet ni. Jenuh. Betul tak puan-puan? Ni yang datang ni hari ni, betul tak kita ni siap masak masuk dalam freezer ni untuk seminggu, betul tak? Nak bagi siapa makan? Nak bagi hak beli beras itulah makan. Jadi wanita ni dia minta bukan untuk diri dia. Dia minta untuk membantu meningkatkan taraf ekonomi keluarga supaya dia tidak perlu meminta aja kepada suami dia. Kalau saya tanya ni hari ni, berapa ramai dalam ni ahli amanah ITIA? Cengkak tangan. Ada tak ahli amanah ITIA? Wanita ni juga Datuk, wanita ni jugalah orang yang paling committed dalam membayar sebarang bentuk pinjaman. You can trust us on this. Dalam membicarakan soal usahawan juga, wanita Perak ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Pengerusi MARA yang juga merupakan setiausaha agung UMNO di atas usaha berterusan beliau membantu usahawan-usahawan wanita, terutamanya usahawan kecil dan luar bandar. Ini mencerminkan kesungguhan dan kewibawaan ke arah memperkukuhkan perancangan strategik agar usahawan wanita berupaya merintis dan melakar kejayaan dengan bantuan MARA. Merujuk data SSM, sebanyak 4.8 juta perniagaan telah didaftarkan dan 1.7 juta dimiliki oleh usahawan wanita. Skim pembiayaan dana NITA, skim pembiayaan putra MARA dan latihan digital biz yang dipelopori MARA telah membantu lebih 60,000 usahawan wanita. Akui program ini telah mampu meletakkan wanita di satu platform yang jitu. Oleh itu, wanita Perak juga memohon agar nilai ringgit itu dan juga jumlah penerima di setiap negeri dan bahagian
ditambah lagi oleh Datuk Dr. Ashraf Wajdi, Pengerusi Simara. Setuju? Maka untuk memperkasakan ekonomi, Wanita Perak mencadangkan yang pertama, pendidikan dan latihan. Kesungguhan yang amat berhormat Datuk Seri Presiden dalam memperkasakan TVET sebagai salah satu pemacu ekonomi negara. Penubuhan TVET merupakan proses pendidikan dan latihan yang berhala tuju dengan pekerjaan dan penekanan utama terhadap amalan industri. Peluang dalam sektor berkemahiran tinggi kini semakin berkembang pesat di negara kita. Tetapi penglibatan wanita adalah kritikal untuk memenuhi permintaan terhadap tenaga kerja yang kompeten dan kompetitif. Jelaslah bahawa pendidikan TVET yang komprehensif bukan sahaja memperkasakan wanita dengan kemahiran teknikal, tetapi juga memungkinkan wanita untuk menyumbang secara signifikan kepada pembangunan ekonomi negara. Oleh itu, Wanita Perak ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Datuk Seri Ketua Wanita UMNO Malaysia dalam memperjuangkan TVET jelita, yang mana ianya memberikan nilai tambah kepada wanita-wanita dalam konteks memacu ekonomi negara. Puan-puan, kita semua ambil dan rebutlah peluang ini. Jangan pandang wanita sebelah mata. Hari ini kami semua cantik jelita, tetapi balik kawasan kebun getah kami dah teroka. Jenis racun kami dah kenai, jenis baja kami dah kenai. Ini semua atas inisiatif Datuk Seri Ketua Wanita UMNO Malaysia. Kedua, akses ke pembiayaan. Mempermudahkan akses wanita ke modal dengan memperkenalkan polisi dan pelbagai inisiatif yang menyokong penglibatan wanita dalam perniagaan. Inisiatif ini turut mengambil kira literasi keuangan serta bantuan untuk start up dengan lebih efektif agar dapat berkembang dan bersaing di pasaran yang lebih besar. Tolonglah, bantulah kami, tambahkanlah geran serta start up untuk wanita bawa ke bahagian masing-masing. Janganlah biarkan kami pulang ke bahagian pada hari Sabtu ini dengan tangan kosong. Minta Datuk-Datuk MKT tolong sampaikan kepada Datuk Seri Presiden yang tercinta. Ketiga, pengembangan jaringan dan mentoring. Jaringan profesional yang kuat membolehkan wanita membina hubungan yang berharga, memperoleh pengetahuan dan sumber daya serta mendapatkan sokongan moral yang diperlukan untuk berjaya dalam dunia kerjaya dan perniagaan. Dengan membina hubungan ini, wanita dapat memperolehi akses kepada maklumat yang relevan serta peluang untuk berkolaborasi dalam projek atau usaha perniagaan. Jangan ada wanita yang menjatuhkan wanita. Kita perlu bantu sesama wanita. Solidariti ini bukan sahaja membantu dalam mencipta persekitaran kerja yang positif, tetapi juga memperkukuhkan komuniti wanita itu sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, kerajaan perlu bijak membantu wanita, memandangkan kebanyakan wanita masih setia dan sayangkan UMNO. Maka berilah perhatian yang lebih kepada wanita. Berilah peluang kepada pemimpin-pemimpin wanita juga untuk menerajui jawatan-jawatan penting yang akhirnya akan memberi kelebihan semula kepada lahirnya dasar dan inisiatif. Wakil Perak, tolong gulung ya. Last dah. Segak sungguh Mami Tanjung, Syarifah Aminah nama diberi. Ratu Pineng berhidung mancung. Pagi Cik Masa, Cik bawa Ronda Tanjung. Jangan dok berepek, saya tak pernah jadi Ratu Pulau Pinang. Hadir sidang perwakilan yang dikasihi sekalian, sebagai penghias bicara akhir, saya ingin menegaskan bahawa ekonomi yang inklusif adalah ekonomi yang memberi peluang sama rata kepada semua, termasuklah wanita. Kejayaan negara kita di masa hadapan bergantung kepada bagaimana kita memperkasakan separuh daripada populasi kita ini. UMNO perlu terus menjadi peneraju dalam usaha ini, memastikan wanita bukan sahaja mendapat tempat dalam ekonomi negara,
tetapi juga menjadi pemimpin dalam membentuk masa depan Malaysia yang lebih gemilang. Di bawah ini, di hadapan saya, kita ada PhD, kita ada master, kita ada pemegang degree dan lain-lain lagi. Luar negeri, dalam negeri, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan MKT. Yang mana tu? Tak berasa, minta tolong. Tak berasa MKT, minta tolong Datuk Long Madam kan? Sampaikanlah luahan hati kami. Ni nak ajak kami pi Sri apa? Mahkota pula ni. Ha, kan? Puan-puan ah, kita lepas ni nak pi mahkota pula. Tinggal lagi 2 minggu yang kat rumah tu. Ha, tak risau ke? Saya meninggalkan suami yang muda. Ah, 2 minggu, 3 minggu wakil hilang. Perak. Okay, last dah, Tok Pa. Dicampak ke laut menjadi pulau. Ditebar ke langit menjadi bintang. Dicampak ke hutan menjadi gunung. Insya Allah, kerana kami wanita UMNO, kerana kami wanita luar biasa. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.